Halo, hai sahabat Osel, kembali lagi di Osel Mercenary. Kali ini dengan saya Sela akan mereview mesin cacah sayur ML230 Osel. Nah, mesin cacah sayur ini berkapasitas lebih besar dari cacah sayur sebelumnya, yaitu tipe SDL160. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih body dari mesin ML230 Osel ini. Nah, sebelum lanjut untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Nah, udah. Oke, langsung aja yuk. Nah, ini dia mesinnya sudah ada di depan saya. Mesin ML230 Osel ini dapat digunakan untuk mencacah sayur dan daging dalam kapasitas besar. Mesin ini juga dilengkapi dengan penutup corong berwarna hitam yang gunanya agar saat mesin dipakai, sayuran yang keluar tidak terlempar-lempar atau berjajaran. Dan mesin ML230 ini memiliki power 550 watt dengan kapasitas 120 kg per jam. Nah, sekarang kita cek pisaunya ya. Dia ketujuh mata pisaunya. Mata pisau ini dilengkapi dengan pisau yang super tajam. Nah, dengan menggunakan mesin ini tentunya akan memudahkan kerja kalian dan lebih higienis ya. Mesin ini juga sudah full stainless tentunya dan sangat mudah dibersihkan. Gimana? Tertarik untuk memiliki mesin ini kan? Nah, tunggu video kami selanjutnya ya, karena saya akan memberikan percobaan dengan menggunakan bahan yang lumayan cukup keras seperti ubi, jagung, dan bogol pisang. Pasti penasaran kan gimana hasilnya? Tunggu video kami minggu depan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng di bawah itu ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita.